M400 Triumph adalah sistem pertahanan udara anti pesawat dan anti rudal balistik jarak jauh yang dikembangkan oleh Rusia. Sistem ini dirancang untuk melindungi wilayah dari ancaman udara yang beragam, termasuk pesawat tempur, pesawat pengintai, pesawat nirawak, dan rudal balistik. S-400 menggunakan kombinasi radar, peluncur, dan rudal yang berbeda untuk melacak, mengidentifikasi, dan menghancurkan target udara. Sistem ini memiliki jangkauan operasional yang luas, dengan kemampuan melacak target hingga jarak 600 km dan menghancurkan target pada jarak hingga 400 km. S-400 juga dapat menghadapi beberapa target secara bersamaan dan meluncurkan rudal dengan kecepatan tinggi. S-400 dilengkapi dengan radar yang canggih, termasuk radar pemantauan udara jarak jauh, radar pemantauan target, dan radar penargetan yang presisi. Sistem ini juga menggunakan berbagai jenis rudal, termasuk rudal jarak jauh untuk melawan pesawat dan rudal balistik, serta rudal jarak menengah dan pendek untuk menghadapi target udara lainnya. S-400 telah digunakan oleh Rusia dalam sistem pertahanan udara mereka dan juga telah diekspor ke beberapa negara. Keunggulan utama S-400 adalah jangkauan yang luas, kemampuan pelacakan yang presisi, daya hancur yang tinggi, serta kemampuan untuk melawan target udara yang berbeda dalam skenario pertempuran yang kompleks. Namun, S-400 juga menjadi perhatian bagi beberapa negara karena alasan keamanan dan geopolitik. Sebagai sistem pertahanan udara yang canggih, S-400 dapat mempengaruhi dinamika kekuatan regional dan berpotensi menimbulkan ketegangan antara negara-negara yang terlibat. Kesimpulannya, S-400 Triumph adalah sistem pertahanan udara anti pesawat dan anti rudal balistik jarak jauh yang dikembangkan oleh Rusia. Dengan jangkauan yang luas, kemampuan pelacakan yang presisi, dan daya hancur yang tinggi, sistem ini merupakan aset pertahanan udara yang kuat. Namun, penggunaan dan ekspor S-400 juga merupakan isu yang kompleks dari segi keamanan dan geopolitik. S-300 adalah sistem pertahanan udara jarak jauh yang dikembangkan oleh Uni Soviet dan kini diproduksi oleh Rusia. Sistem ini dirancang untuk melindungi wilayah dari ancaman udara seperti pesawat tempur, pesawat pengintai, dan rudal jelajah. S-300 menggunakan kombinasi radar, peluncur, dan rudal yang berbeda untuk melacak, mengidentifikasi, dan menghancurkan target udara. Sistem ini memiliki kemampuan untuk melacak target dalam jangkauan yang luas, hingga ratusan kilometer, dan meluncurkan rudal untuk menghancurkan target pada jarak yang signifikan. S-300 memiliki beberapa varian, termasuk S-300P, S-300V, dan S-300PMU, dengan masing-masing varian memiliki spesifikasi dan kemampuan yang sedikit berbeda. Namun, secara umum, sistem ini dilengkapi dengan radar pemantauan udara jarak jauh, radar pemantauan target, dan radar penargetan yang presisi. Sistem ini juga menggunakan berbagai jenis rudal, termasuk rudal jarak jauh, menengah, dan pendek, dengan kemampuan peluncuran ganda untuk menghadapi target udara yang berbeda. S-300 telah digunakan oleh Rusia dan juga telah diekspor ke beberapa negara di seluruh dunia. Keunggulan utama S-300 adalah jangkauan yang luas, kemampuan pelacakan yang akurat, dan daya hancur yang tinggi. Sistem ini dapat memberikan perlindungan udara yang efektif terhadap serangan musuh dan mendukung kekuatan pertahanan udara dalam menghadapi ancaman udara yang kompleks. S-300 juga telah mengalami beberapa pembaruan dan modernisasi seiring berjalannya waktu, dengan versi terbaru seperti S-300PMU-2 dan S-300V-4 yang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi target udara modern dan mengatasi gangguan elektronik.
Kesimpulannya, S-300 adalah sistem pertahanan udara jarak jauh yang kuat dan efektif. Dengan kemampuan pelacakan yang akurat, jangkauan yang luas, dan daya hancur yang tinggi, sistem ini dapat melindungi wilayah dari ancaman udara yang beragam. S-300 telah menjadi sistem pertahanan udara yang signifikan dalam arsenal Rusia dan juga telah diekspor ke beberapa negara sebagai alat pertahanan udara yang andal.